Pemirsa, warga Blora Jawa Tengah dikagetkan dengan penemuan sesosok jasad dalam karung di kawasan Hutan Jati, Blora Jawa Tengah. Jasad tersebut pertama kali ditemukan seorang penggembala sapi. Anggota Polres Blora dan Polsek Randu Blatung menggelar olah tempat kejadian perkara di tengah Hutan Jati, tempat ditemukannya sesosok jasad dalam karung. Di sekitar lokasi penemuan, polisi juga menemukan sejumlah bercak darah. Hasil pemeriksaan sementara, jasad yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu diduga korban pembunuhan. Kasus penemuan ini menggegerkan warga Desa Kalisari. Awalnya jasad tersebut ditemukan seorang penggembala sapi yang sedang berada di lokasi. Laki-laki, namun demikian kita belum membuka karungnya. Nanti setelah dari rumah sakit mungkin kita baru tahu. Ada penemuan barang atau sesuatu? Belum ada, sementara ada sedikit bercak darah di sekitar lokasi. Usai olah TKP, jasad pria dalam karung itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutiyono untuk keperluan otopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Hadi Purnomo, iNews melaporkan.